Seorang cewek di Kota Malang, Jawa Timur menceritakan pengalamannya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh pelaku eksibisionis. Eksibisionis merupakan fantasi, dorongan membangkitkan seksual yang memamerkan alat kelamin kepada orang asing yang tidak menaruh curiga. Dalam video terlihat seorang pria melakukan hal tak senonoh tersebut di depan dua cewek. Terlihat seorang pria berjaket abu-abu yang mengendarai motor melaju di depan rumah yang diduga milik si pemilik akun. Kemudian cewek berbaju pink terlihat keluar dari dalam rumah kos dan menuju ke pagar. Awalnya, suasana berjalan seperti biasa, hingga tamu cewek tersebut masuk ke dalam pagar dan cewek berbaju pink mengunci pagar. Tiba-tiba pria tersebut melakukan hal yang tidak senonoh. Si cewek baju pink sempat mengajak temannya untuk segera masuk ke dalam kos dan meminta agar tidak menghiraukan pria tersebut. Namun tamu cewek tersebut justru memvideo pria itu dan melontarkan kalimat umpatan. Mendengar itu, pria tersebut malah semakin mendekatkan motornya ke arah pagar. Kedua cewek tersebut pun langsung masuk ke dalam rumah.